Untuk menghormati sang idola yang telah berpulang, Mamang ini memilih untuk mengekspresikan penghormatan terbaiknya melalui cara mengagumkan. Dengan bola basket yang telah diisi dengan cat arang dan menutupi kepalanya, ia mulai melukis tanpa melihat, membiarkan seluruh tubuhnya bergerak bebas, menunjukkan totalitas pengabdian dirinya pada karya seni ini. Setelah menambahkan beberapa detail terakhir dengan cat cerah, ia memutar kanvasnya, mengejutkan kita semua bahwa ia telah melukis terbalik sejak awal. Potret Kobe Bryant yang telah tiada, ini sungguh sebuah karya mengesankan.